mereka dibangun atas rasa hormat terhadap keunggulan. Peluit telah ditiup pada wasit menandakan pertandingan telah dimulai. Penonton mulai bersorak menyemangati teman kelasnya yang ikut pertandingan voli tersebut. Pertandingan mulai sengit ketika skor menunjukkan 19-0. Namun kemenangan tidak terlihat kepada mereka. Tim Daniel kalah oleh tim Tito. Semakin memojokkan tim Daniel dan menganggap bahwa tim Tito lah yang mengakibatkan kekalahan mereka. Mereka pun memasuki ruang kelas. Para ang tagalog ng isang
di setiap kelas menetesin kebiasaan masing-masing. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kenangan bukan lagi mimpi. Berbaur menjadi satu grup itu. Selamat dan sukses kawan.